awan-awan ketemu sing seger-seger lur, langsung aja kita challenge yuk. Mas Mantau, saya ada tantangan, saya mau beli es dawet ayu pakai wajan full jadi satu, penuh ya mas ya? Pertama-tama dikasih apa mas? Mugo mas? Tulisannya dawet ayu sing dodol wong lanang lur. Guyon ya mas ya? Iki apa mas? Iki mas? Cendol. Oh, cendol mas, oke masuk mas. Oke wajanku kebak ya mas, dikira ya 5 porsi, 6 porsi masuk, rapor pola. Saya penting kebak, oke? Oke. Ini cendolnya hijau banget ya mas ya. Oke. Terus habis dikasih cendol, dikasih apa mas? Kasih es batu. Iya es batu kayak gimana, oke siap. Ini es batu harus dicampur santan ya mas ya? Iya. Segera poloyongnya ini lor. Ini sak porsi pironan mas regane mas? 5.000. 5.000? Lah kok murah men mas? Habis kayak gini terus dikasih apa ini? Kasih gula. Gula, oke siap. Nah, oke, diganjel sih lor. Soalnya ini miring gerobaknya. Oke siap. Kasih nangka. Yuk yuk tuh mas, penting tuh mas. Sing akeh mas. Gampang gak totalan. Saya penting puas lo. Oke. Nangka, oke terus. Kasih gula. Gula, wih gulanya petanya kental banget ya mas ya. Wih, seperti inilah penampakane es dawet ayu satu wajan full. Satu wajan full kayak gini berapa harganya mas? 20.000. 20.000? Iya. Lagi sampai dodolan sama sodako. Sisil aku gak baiknya sing porsi. Kan kok ya piye kok? Kok ya piye? Eh gak ya? Ya oke gak piye kok piye? Ini yang porsi 5.000 ya? Iya. Nah, ini ada konco-konco tuku 5.000 kayak gini. Oke. 5.000 aku stok dawet. Aku kurang mana mas? Es teh yuk 5.000 saya kira naik kafe ya. Oh kafe cili. Ya oke okay, terus 5.000 aku untuk nongko. Hah? Dikasih nangka juga? Iya. Sing porsi 5.000 koyo ngene iki. Iya. Oke. Siap. Mantap. Mantap ya Mas ya. Dodonya kayak gini lur, 5.000. Monggo, Pak. Oke, siap. Mas, takon-takon sik, Mas. Mas, ini mulai buka jam berapa, Mas? Jam 10. Tak. Sampai jam? Sampai jam 5. Jadi mas ini mangkalnya nek ngarepe Undip Tembalang Indomaret fresh yang gede ya lor ya. Indomaret fresh Undip Tembalang. Iki gerbang masuk Undip, gerbang masuk Undip. Lah iki ngarepe ono Indomaret fresh, abangnya mangkal nek kene. Mulai buka sampai tutup ini nek pas panas kok ngene iki. Habis berapa cup sih mas? 3 slop. Ya. Satu slop isi berapa? 50 kali 3 berarti 150. Lah. Ya bener toh? Satu ini itu 50. 50. 3 ini. 3 slop toh? Iya. Berarti kan 150 toh? Iya, enggak toh. Lah berapa? Yang pagi ini aja 250 kalau 5.000 kan. Iya, maksudnya kape kan 50. Oh, kali 5.000. Kali ngose ya, kali 3 slop 150. Oh. Dikali 5.000 750. Bener ya? Itu bersih dapat berapa? 200 ya. Semoga nanti habis liput tambah laris amin, ya, Mas. Amin. Jadi iki kanca-kanca tak sepil ya. Iki kan gerbang menuju kampus Undip. Sampeyan metu teko kampus Undip, jler. Nanti ke kiwa ana dawet ayu. Bentuknya kaya ngene, langsung aja kita coba rasanya kayak gimana. Teman-teman, es dawetnya kayak gini ya. Jadi sak wajan iki regane mak 20.000. Ya Allah murah banget ya. Lagi aja dolan nama sedako. Jadi kita sepil masih maju nih posisi ini nek ngarep Indomaret Fresh Tembalang. Ngarepe kampus Undip. Mau buka jam 09.00 sampai sore ya lur ya, mungkin sekitar jam 03.00 jam 04.00. Sebelum kita coba kita berdoa dulu supaya diberi keberkahan Tuhan Yang Maha Esa. Pak, sedotan. Langsung aja kita kokop ya lur ya. Gurih lho, ternyata urung diaduk gulone senek kene. Diaduk sik yo.
Makasih ya Pak ya. Langsung aja loh. Suwak gripe loh. Soalnya gulo ini saya naik tengah awan-awan kayak gini enaknya ngombe es dawet ayu jadi ini ceritanya gini lor ini mau kan Mas Tarjo baru ngonten nasi belut lah kok awannya ngolak yo, ngolak panas-panas kok ini enaknya ngombe es dua segerepa lor jadi masih mau tak takoni tuh jari ini ki sedino ntek 50 cup 50 cup kali 5.750 dapetnya 200-250 ngerokah yuk ya pangkat terus sebulan 6 juta lor daripada kita kerja di pabrik atau ikut orang kira ya. Sulit enak kan. Kan awake dhewe iki butuh sing seger-seger. Sedangkan sing seger-seger iku kadang yo es teh. Karena es teh kan wis bosen. Akhire ngombe es dawet enake lho. Cuma enak es dawet. Cuma iku mau. Lino lur suwe-suwe. Ada rekomendasi kuliner menarik lainnya. Isolah komen-komen yang isol. Siapa tahu Mas Tarjo bisa datang ke lokasi. Soalnya yang ngerti dhewe to. Mas Tarjo yang pengen kuliner-kuliner terutama sing mbah-mbah tuwa sepo, sing sepirak payu nu aku seneng lho. Daripada aku kon kuliner nek kafe-kafe, kafe sing rame-rame, kafe wis rame ngopo dadak dibantu. Ya ora, mending bantu UMKM. Bener ya lho. Sekian dulu dari saya Mas Tarjo, sampai ketemu lagi. Maknyos.